Raja wa Mukhtar. Pertanyaan. Para ulama tidaklah maksum atau terjaga dari kesalahan sebagaimana dalam hadis, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad lalu ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia berijtihad lalu ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Dan yang demikian itu sama sekali tidak melecehkan kedudukan mereka selama maksudnya adalah agar sampai kepada kebenaran, akan tetapi tidak boleh mencaci kehormatan mereka. Dan menjelaskan al-haq serta memperingatkan kesalahan adalah wajib dengan disertai hormat kepada para ulama dan mengetahui kedudukan mereka, kecuali apabila ia seorang ahli bid'ah. Maka ia ditahdir bila ia masih hidup juga kitab-kitab yang ada padanya kesalahan, agar orang-orang jahil tidak terpengaruh dengannya, lebih-lebih bila ia seorang da'i kepada kesesatan, karena itu termasuk menjelaskan al-haq atau kebenaran dan nasihat kepada manusia, akan tetapi tujuannya bukan untuk memburuk-burukan pribadi mereka. Demikian pula para ulama besar seperti As-Suyuti dan yang lainnya harus diingatkan kesalahannya dan tetap diambil ilmunya, karena mereka mempunyai keutamaan-keutamaan yang dapat menutup kesalahan yang ada pada mereka, akan tetapi kesalahan tidak boleh diterima dari mereka. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.